Hai, ibunya berpesan sama si putri. Kan orang tua zaman kan kemana-mana pergi anaknya kan harus berpesan. Tapi anaknya ingkar janji dia sama orang tua. Kalau kita umpamanya sekarang udah punya anak, anak kita mau pergi mandi ke danau atau ke laut kan harus berpesan sama anak kita. Kalau pergi ke danau atau ke laut jangan ke tengah mandi. Iya katanya, sampai ke danau dia ke tengah, tenggelam mati, berarti dia ingkar janji dia sama kita. Putri Bukas kan masyarakat biasa, dari kampung Nosar dia, sebelah danau. Kalau suaminya tuh dari kampung Dolom Tuwu, Bener Meriah. Nama dia Muda Suara. Yang ini namanya Putri Bukas pengantin baru jadi batu. Yang ini mata, hidung, mulut, yang ini badan. Kisahnya ini pengantin baru dari kampung Nosar sebelah danau. Mau ngantar suami dia ke Bang Jorong, Kabupaten Bener Meriah. Jadi orang tuanya berpesan sama si putri, "Anakku, kalau pergi kamu tempat suamimu udah saya izinkan. Tapi di dalam perjalanan janganlah menoleh ke belakang. Kebetulan di luar sana datang hujan, badai, petir, angin kencang. Masuk dia berlindung dalam gua sebesar ini. Sampai dalam gua sebesar ini si putri teringat sama orang tua. Kayak mana orang tuaku di sebelah, karena udah ada bencana di luar. Menoleh dia ke belakang. Udah berhenti hujan, rombongan keluar ke sana. Si putri nggak ada keluar, dicariinlah dia ke dalam gua sebesar ini. Jumpa di sini, berdiri, lalu dipegang, udah keras jadi batu. Lalu si putri Bukas ini sedih, nangis, keluar air mata nggak mau berhenti, karena dia ditinggalin dalam gelap gulita ini sendiri. Nangis, itulah lama-kelamaan air mata si putri membeku jadi batu. Ini yang menutupi badannya air mata si putri Bukas. Waktu dulu kepalanya sama seperti kepala kita, bisa terlewati tangan ke atas kayak gini. Jadi lama-kelamaan air ini jatuh-jatuh kepala si putri, nyatulah dia jadi batu. Jadi ceritanya sampai di sini, janganlah menoleh ke belakang. Si putri kerjanji sama orang tua, menoleh dia ke belakang, ini akibatnya. Ada tulisan Allah. Tulisan Allah ini dari tetesan air jadi batu. Yang ini namanya sumur. Sumur ini mau berair, mau enggak. Kalau datang airnya bisa untuk obat. Biasanya dia setiap 6 bulan sekali, tiba-tiba datang airnya dari bawah sana. Air ini kalau datang dia enggak penuh, sejengkal cuma dari tanah. Nah, yang ini namanya lesung atau lumpang. Kegunaannya dulu nembok padi untuk beras si putri. Yang ini kendi, tempat air minum si putri, cerek atau tiku. Nah, yang ini namanya terowongan. Terowongan ini tembus ke Bener Meriah. Si putri Bukas itu melewati ini dia ke Bener Meriah tempat suaminya. Dulu lebarnya sama seperti ini. Jadi lama-kelamaan air ini beku jadi batu.
namanya kentongan. Kentongan ini terbuat dari bambu jadi batu. Nah, ini bambu. Nah, ini batu. Namanya arca. Dulu namanya arca, sekarang sudah boneka, mainan putri. Berhala, penyembahan. Waktu dulu kita masih animisme, ada nyembah batu, kayu, gunung. Berhala ini badannya seperti manusia, kalau di lehernya tuh gondok, kepalanya mirip kekra atau monyet. Yang kecil ini anaknya semua, yang ini induknya, yang ini mata, mata, ini paruh. Itu pisaunya untuk pembelah pinang. Yang ini tempat bertapa. Orang zaman dahulu nuntut ilmu di situ tempatnya, semedi. Kadang-kadang satu minggu, kadang-kadang satu bulan tetap di atas sana. Kalau yang ini namanya batu seribu hayalan atau seribu bayangan. Kalau kita lihat gambarnya kayak unta, kayak kuda, kayak wayang golek, kayak monyet, kayak badak, kayak pulau wis cabang. Ini ada ular jadi batu. Itu ekor, badan, kepala dalam lingkaran. Yang itu ada batu berwajah kepala manusia, tengkorak. Telinga, mata, telinga, hidung, mulut, dagu.